Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng di bawah. Karena video ini gak bakal mulai kalau kalian belum klik tombolnya. Oke? Gua kasih 10 detik. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Nah, jadi aplikasi Omelet Arcade ini untuk merekam aktivitas layar HP di Android kita ya guys. Jadi kita nanti bisa live streaming di Facebook maupun di YouTube ya. Langkah pertama kita buka aplikasi Play Store. Kita buka aplikasi Play Store ya guys. Buka aplikasi Play Store. Terus kita ketik Omelet Arcade. Omelet Arcade ya. Nah, jadi di sini saya sudah install ya guys. Jadi kalau belum, diinstal dulu Omelet Arcade, siarkan, jumpai dan mainkan. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi ini, tolong diinstal dulu. Nah, di sini saya sudah install. Terus langsung kita buka aplikasi Omelet Arcade ya. Tampilan pertama kita disuruh membuat akun ya. Buat akun. Nah, kita masukkan ID kita. Bebas mau buat apa ini? Kita gunakan Loyo-Loyo ya, guys. Loyo-Loyo. Nah, kalau sudah ada tombol centang ini, kita bisa gunakan ya, guys. Terus pilih gambar. Kita bisa pilih gambar di sini. Nah, di sini bisa gambar pilih macan ataupun panda ataupun guguk ini ya. Guguk. Nah, guguk. Guguk itu anjing ya, guys. Guguk ya. Ataupun kita bisa ambil gambar. Nah, ataupun kita bisa ambil gambar di sini. Ambil gambar itu kita ke profil diri kita ya. Pilih gambar atau video, ambil foto. Nah, kalau ingin ngasih gambar diri kita sendiri atau profil kita sendiri, ketik tekan aja ya guys sambil ambil gambar nih. Pilih gambar atau video. Kalau sudah klik pilih gambar atau video, terus kita langsung dialihkan ke galeri kita untuk memilih foto yang akan kita buat profil di sini ya guys. Nah, kita pilih guguk gimana ya guys? Oke, kita pilih guguk ya guys. Oke, terus buat akun. Terus permainan apa yang Anda sukai? Lihat lebih banyak isi yang terhubung dengan permainan favorit Anda. Nah, ntar ya guys, tunggu ya guys. Mohon maaf, sinyalnya kurang loss ya. Sinyalnya kurang loss ini. Sinyal. Nah, jadi ini guys. Permainan apa yang Anda sukai? Lihat lebih banyak isi yang terhubung dengan permainan favorit Anda. Ini ada Minecraft, Mobile Legend, PUBG Mobile, dan ini Free Fire belum terbuka ini guys. Waduh, sinyalnya ini. Saya lebih suka dengan Free Fire nih guys. Free Fire atau 8 Pol ini ya guys. Ya, terserah kalian sih. Suka game yang mana terserah kalian. Di sini kita lewati atau kita pilih ya. Kita pilih dulu ya guys. Kita pilih. Nah, kalau aku karena Free Fire nih ya guys. Terus kemudian tekan tombol lanjutkan. Nah, maka kurang lebihnya tampilannya seperti ini ya. Kalau sudah berhasil membuat akun, ya tadi nama akun saya ini Loyo-Loyo ya. Loyo-Loyo kayaknya. Levelnya baru 1 karena baru membuat.
Kemudian di sini teman-teman bisa langsung merekam atau memulai siaran langsung. Nah, tekan untuk memulai live streaming pertama Anda. Nah, jadi teman-teman bisa langsung memulai siaran langsung, baik itu main game di Facebook atau di YouTube ya. Oke, kita coba tekan untuk memulai live streaming pertama Anda. Jadi aplikasi Omnet Arcade ini untuk merekor atau merekam layar HP teman-teman ya. Di sini gue akan mulai live streaming. Gue live. Nah, beri izin Omnet Arcade untuk meningkatkan permainan Anda. Kita aktifkan ya guys. Oke, semua kita aktifkan. Aktifkan. Oke, mengerti. Nah, sesudah itu tampilannya akan seperti ini ya guys. Pilih permainan untuk live streaming, kita pilih kita pilih apa ya? Kita pilih Garena ya guys. Kalau tidak ada di sini, tidak ada permainan yang kita sukai atau permainan yang tidak kita inginkan untuk live streaming, kita bisa tambahkan ini. Tambahkan lebih banyak permainan. Di sini kita menggunakan Garena Free Fire. Kalau sudah tampilan seperti ini, kemudian kita masuk dengan apa ini? Live streaming kemana ini? Kita coba di live streaming. Nah, kalau di YouTube kita tekan tombol YouTube ini, masuk dengan YouTube. Kalau kita mau dengan Facebook, nah, kita masuk dengan Facebook ya. Kita masuk dengan Facebook. Nah, kalau sudah kita aktifkan ini ya guys. Kita aktifkan tombol tombol sini ya. Kiri kanannya tombol 3 ini kita aktifkan kalau kita mau live streaming di Facebook biar semua teman Facebook kita menonton waktu kita main game. Kita aktifkan. Kemudian kita tekan berikutnya. Berikutnya ya guys. Nah, di sini bisa jelaskan siaran Anda. Oke, kita bisa tulis judul atau judul gitu aja guys. Judul kita live streaming apa? Nah, seperti contoh Berber Noob gitu ya. Berber Noob. Nah, seperti ini bisa. Ini cuma contoh ya guys. Bisa pakai judul terserah Anda diri Anda sendiri ya. Oke. Kalau sudah kita langsung mulai. Oke, kita tunggu siaran akan dimulai. Nah. Jadi kali ini semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau apa-apa, bisa ditulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa di like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya guys. Karena dengan support teman-teman semua, channel ini bisa berkembang sedikit demi sedikit. Dari kami, Lost Channel, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.